Adakah amalan azan kepada bayi yang baru lahir ada sandaran sunnah Nabi? Asalnya hadis yang jelas bahwasanya Nabi azan di telinga bayi itu tidak ada satu riwayat yang sahih. Namun begitu, ada dalam riwayat-riwayat yang sebahagiannya didhaifkan oleh para ulama, tapi tidaklah begitu begitu kuat masalah dhaifnya itu, iaitu azan di telinga kanan dan iqamah di tangan kiri. Ulama bincang dalam hal ini. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni sebut tentang pendapat para ulama yang menganggap sunat amalan ini. Walaupun hadis dalam hal ini, dia tak kata tak ada hadis langsung. Ada riwayat tetapi tidak begitu kuat. Jika siapa tak buat, tidak ada masalah. Jika siapa buat, tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan, jika hadis, kerana macam saya sebut pada awal tadi, masalah hadis ni apabila dia dhaif yang sikit tu, dia membabitkan ijtihad. Dia membabitkan ijtihad.